Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mendapat penghargaan dari Universitas Phathom Thailand. Penghargaan tersebut berupa gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa dalam bidang Islamic Science. University of Phathom merupakan universitas Islam pertama dan terbesar di Thailand. Gelar kehormatan diberikan oleh Senat Phathom University. Hal ini karena peran Din Syamsuddin dalam pengembangan pemikiran keislaman dan peradaban Islam. Acara penganugerahan dilakukan langsung Presiden Senat Phathom University Wan Muhammad Nur Mata, didampingi Rektor Phathom University Ismail Lutfi Javakia. Dalam acara ini, turut hadir sejumlah rektor Universitas Islam dari beberapa negara, termasuk diantaranya BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta Bahtiar Effendi, dan Hajrianto Yetohari serta Rektor UMJ Saiful Bahri. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 hingga 2015 menyampaikan orasi ilmiah. Din mengingatkan Islam harus kembali merebut masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti yang telah dicapai pada abad pertengahan. Hal ini dapat dicapai jika seluruh elemen bekerja sama dan serius meningkatkan mutu pendidikan Islam. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta.